Bina bermalam di awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam sama datang awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang dimuliakan lagi dikasihi tuan rumah yang berbahagia Encik Farouk bin Dara Samsudin, serta isteri yang berbahagia Puan Jamaliah binti Haji Rohani, lebih dikenali dengan panggilan Ibu, dan serta yang berbahagia Puan Hajah Rumisa. Bantu kepada Allah yang ham Tuan Haji Rohani, Tuan Guru, Tuan Imam, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, para alim ulama, para ustaz, para pendidik, tuan-tuan dan juga puan-puan yang mereka sekalian, ibu-ibu, bapa-bapa, kakak-kakak, adik-adik dan juga sekalian tetamu-tetamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa penuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan juga keizinan yang dapat kita bersama-sama hadir pada hari ini untuk meraihkan majlis walimah diurus persandingan pasangan mempelai yang diraihkan pada hari ini, Muhammad Irsyad Azfar bin Tukiran dan juga pasangannya Siti Nurhamisah binti Muhammad Yusuf, yang berlangsung pada hari ini Ahad 14 September 2014 bersama dengan 19 Zulkaedah 1435 Hijrah di kediaman yang beralamat di Lot 3689 Rorong Haji Taib Batu 7.5 Jalan Kebun Seksyen 3 Blok 40460 Shah Alam Selangor Darul Ihsan. Saya bukan kacang sebarang kacang, kacang dibawa ke kebun baru, bukan datang sebarang datang meraih pengantin baru insyaAllah. Alhamdulillah memanjakan sepenuh kesyukuran Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia dan juga keizinannya dapat kita bersama-sama pada hari ini berkumpul berhimpun. Dan pastinya marilah kita bersama-sama memanjatkan sepenuh kesyukuran di atas kurnia Allah Subhanahu wa taala di awal pagi tadi. Hujan telah membasahi bumi Malaysia yang tercinta ini, di sekitar Jalan Kebun dan juga sekitar Lembah Kelang telah ditimpa hujan. Dan sudah pastinya ini adalah satu rahmat dan juga rezeki yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik teman berteman, bersama dengan saya Azwan Haji Ma'amin yang akan memulakan tugasan dan juga amanah yang telah dipertanggungjawabkan untuk saya kendalikan pada hari ini. Jadi saya memohon keizinan kepada tuan rumah dan juga kepada semua sanak saudara sahabat anda rakan tawalan yang bersama-sama di majlis pada hari ini untuk saya memulakan tugasan saya pada hari ini. Dan sebelum itu, sebelum saya pergi lebih jauh, sebelum saya memulakan tugasan saya sepanjang hari ini, saya memohon ribuan kemaafan, menyusun 10 jari sekiranya di sepanjang tugasan yang saya akan kendalikan pada hari ini akan berlaku ketanyaan kata terlajak bicara yang disedari ataupun yang tidak disedari. Saya memohon ribuan kemaafan. Al-Maklum Melaba kata pepatah, tidak dipanggil lautan sekali tidak bergelora dan juga berombak, tidak dipanggil manusia sekali tidak melakukan kekilapan dan juga kesilapan. Dan saya menyedari saya bukan seorang penyampai yang terbaik. Jadi saya memohon ribuan kemaafan. Mungkin ada di kalangan, saya berkeyakinan ada di kalangan tetamu-tetamu dan juga sanak saudara yang bersama-sama dengan kami adalah di kalangan penyampai-penyampai yang terbaik. Dan sudah pastinya sedia maklum kita, saya juga berada di kawasan yang mana dihuni ataupun berasalnya dua orang penyampai atau seorang penyampai yang berkhidmat di radio TV Malaysia, iaitu yang berbahagia Tuan Haji Halim bin Haji Rohani, yang masih lagi berkeudara, yang masih lagi bertugas, yang masih lagi berkhidmat di RPM. Jadi sudah pastinya saya merasa agak gugup untuk bertugasan di sini, tapi insyaAllah saya akan cuba memberikan tugasan yang terbaik sepanjang hari ini insyaAllah. Itu terakhir juga pemain bersama-sama dengan kami pada hari ini. Selamat datang sekali lagi cuba kepada anda tidak lari kepada mana jauh, kepada anda daripada utara membawa berita dari selatan, membawakan dari timur, membawa makmur dari barat, membawa berkat insyaAllah dari luar negeri, membawa rezeki. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majlis yang berdirancang ataupun yang berlangsung pada hari ini akan mendapat keberkatan dan juga kerahmatan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ikatan perkahwinan yang terbina di antara Muhammad Irsyad Azfar bin Tukiran dan juga pasangan Siti Nurhamizah binti Muhammad Yusuf akan berkekalan sehingga ke jannah dan digunakan dengan anak-anak yang soleh dan juga soleh. Dan tidak ditinggalan juga kepada semua tetamu-tetamu yang telah mendirikan rumah tangga, semoga rumah tangga anda akan berkesan sehingga ke insyaAllah. Jom kita dengarkan lagu yang pertama, tugasan saya. Sebuah lagi berikan lagu saya juga izin lagi berjudul Jumpa Mesra. Selamat